Kera putih raksasa bersama pawangnya seorang biksu ini sedang bertarung melawan monster merah yang sangat menyeramkan. Monster merah ini mengirimkan pasukannya untuk menyerang si kera putih, namun dia mampu mengatasinya dengan mudah. Kemudian monster merah ini menyemburkan gulungan-gulungan seperti cacing yang sangat menjijikkan, sampai menggulung mereka. Namun si kera putih bersama pawangnya ini dengan mudah keluar dari gulungan itu, kemudian si gulungan itu dikembalikan ke monster merah. Sampai kemudian si monster merah menembakkan seluruh matanya ke kera putih raksasa itu, karena dia mempunyai mata yang sangat banyak.